James Riyadi, pemilik mega proyek Meikarta, hadir dalam persidangan kasus suap perizinan yang melibatkan mantan Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin di Pengadilan Tipikor Bandung Rabu siang. Kali ini jaksa KPK dan hakim menghadirkan para saksi yang akan dimintai keterangan dan dikonfrontir satu sama lain di muka persidangan mengenai aliran dana suap perizinan. Jaksa penuntut umum KPK Iwayan Diana mengaku tidak ada konfirmasi kehadiran James Riyadi sebelumnya. Sebelumnya memang tidak ada konfirmasi, tapi hadir-hadir. Yang diperlukan keterangan Pak Jim nanti bahas soal apa aja, Pak? Mungkin kita perdalam terkait dengan MSU. Bagaimana pembentukan MSU, terus proyek Meikarta ini cikal bakalnya seperti bagaimana. Ada kaitan beliau nggak dengan proyek Meikarta, itu yang kami tanyakan. Dalam sidang kali ini, hakim sempat geram dengan saksi yang tidak kooperatif. Jelaskan mengenai aliran dana yang diduga masuk ke kantong sekda Iwa Karniwa senilai 3 miliar rupiah dalam kasus perizinan suap proyek tersebut. Enggak tahu, tapi pembagiannya 3 kali lah. Kenyataannya berapa tiga? Kita akan menyebutkan 3 miliar. Tim Liputan melaporkan untuk NET.